channel Bang Nababan Red Shadow Legend. Untuk hari ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol sendiri lagi mengenai beberapa tips, ya, tips-tips basic atau dasar bermain Red Shadow Legend. Maksud saya di sini adalah untuk agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dasar seperti saya lakukan sebelumnya, karena dulu saya belum banyak rujukan seperti sekarang ini. Saya belum banyak dapat nemu kemarin. Nah, kalau sekarang sudah banyak YouTuber, walaupun dominan berbahasa Inggris, tapi minimal sudah bisa jadi rujukan lah. Nah, beberapa entah berapa nanti kita lihat saja. Yang pertama itu adalah soal batu atau summon ini, ya. Ya, baru muncul nih pensilnya, batu di sini maksud saya. Nah, kita ke sini dulu. Nah, di video saya sebelumnya itu memang saya sudah jelasin, saya kembali jelasin di sini. Tips di sini adalah jangan pernah buka batu biru, batu purple ini ungu, dan yang kuning ini selama belum ada boosternya. Seperti ini yang biru kan, lagi ada boosternya, silahkan buka, lihat lagi booster apa. Nah, jangan khawatir, pihak Red itu biasanya akhir pekan itu selalu ada boosternya, entah itu booster batu biru, purple, atau yang kuning. Jadi teman-teman tetap sabar aja, Senin sampai Jumat itu lakukan tugasnya ngumpulin batu-batu. Nanti kalau di akhir pekan ada booster baru buka. Nah, kalau yang batu hijau ya udah silahkan bukain aja. Dapat bintang-bintang 2 kan lumayan untuk ditumbalin nanti atau di farming nanti gitu. Nah, itu untuk batu, jangan buka batu sebelum ada poster. Nah, ini kan ada kelihatan poster nih. Nah, tips yang kedua adalah soal gem. Yang ini gem. Nah, tidak terlalu mudah ya untuk mendapatkan gem di sini. Nah, ya, jadi kita harus berhemat-hemat. Jadi gunakanlah gem itu memang ada perlunya lah gitu. Bukan menggunakan gemnya kayak sombong, kecuali kalau memang akunnya kaya ya. Nah, misal di sini di market kita pengen jangan pakai ini, jangan ini ya, di refresh pakai gem itu sayang banget itu. Jadi ya udah tungguin aja, jangan di refresh, sayang apa gemnya. Juga di arena-arena lain yang untuk nge-refresh itu pakai gem, ya udah jangan dulu, jangan dipakai, gunakan refresh waktu aja. Kemudian yang ini juga main ini, kalau bisa ya ini nanti aja, jangan terlalu berburu nafsu untuk menaikkan levelnya ini, karena butuh waktu juga untuk modalnya balik gitu kan. Kita misalnya ini contoh, kita butuh 500, kita butuh berapa lama itu, berapa bulan tuh untuk mendapatkannya itu kembali ya, belum posisi untung. Jadi ya tinggal buka aja main gitu, gak usah dinaikin levelnya. Kemudian kalau saran saya sih, kumpulin gem itu untuk beli masteris champion. Jadi itu harganya sekitar 800 gem. Contohnya ini saya ngepulin, daripada ngegrind manual itu habisin energi dan waktu, capek juga. Jadi mending pakai gemnya dikumpulin untuk beli ini. Jadi sudah komplit, langsung tinggal pasang doang. Itu lebih worth it atau lebih sepadan ya, daripada nge-refresh market kita pakai gem. Nah, itu untuk tips gem.
Kemudian tips farming, farming champion ya, farming champion itu cocoknya di sini, di brimstone pet level brutal dan di stack 6. Di stack 6 ya, saya pakai stack 6. Di video sebelumnya saya sudah tunjukin kenapa di stack 6. Kita sudah coba dari stack 1 sampai stack 7, dan hasil terbaik itu adalah di stack 6. Jadi si champion lebih cepat naik level dibanding stack lain. Nah, kemudian untuk farming artifact itu di dungeons, di sini, di tiga ini, di Ice Golem, di Dragon, sama Fire Knight. Karena artifaknya sini sudah lebih lengkap, di sini. Kita juga bisa atur, misalnya ini di stack 10 aja kita sudah minimal dapat artifak level bintang 4 sampai bintang 5, dan artifaknya itu juga macam-macam, lebih lengkap dan lebih oke dibanding yang ada di arena campaign biasa. Di Dragon juga lebih mantap-mantap nih artifaknya, juga ada peluang dapat batu biru juga di Fire Knight juga. Nah, jadi artifak-artifaknya ini memang lebih lebih keren isinya, dan juga ada peluang kita dapatkan langsung yang rare, epic, bahkan legend. Nah, itu untuk farming artifak. Kemudian soal champion, tips selanjutnya adalah soal champion. Kalau bisa sih jangan buru-buru kita langsung jadiin food gitu, jadiin makanan itu champion-champion itu. Simpan aja di full. Kalau masih bingung ini bagusnya si champion ini bagusnya di mana, misal di review kita lihat dia nilainya kecil rendah misalnya gitu kan, tapi dia kelas rare misalnya gitu kan, dia udah rare gitu misalnya, ya udah simpan dulu gitu, nanti kalau bakal berguna, jangan langsung dijadiin makanan. Kalau makanan itu ya sebaiknya farming yang bintang 2, naikin dia ke bintang 3, 4, bintang 5 baru jadiin makanan. Karena seiring waktu ini banyak ternyata yang awal-awal kemarin itu championnya dikatain nggak berguna, nggak jelas, ternyata sekarang malah dicariin karena bagus. Itu masalahnya bukan di si champion sih, tetapi kitanya aja yang belum ketemu si champion ini bagusnya di mana, kira-kira gitu. Dia sebenarnya cocoknya di mana, skillnya itu cocoknya di mana gitu, kita belum ketemu aja gitu. Jadi kalau yang rare-rare itu simpan aja dulu di vault, jangan langsung dijadiin makanan. Yang bintang-bintang 2 aja, bahkan yang bintang 2 pun banyak yang bagus ternyata. Nah gitu. Jadi kemudian itu tips champion, jangan langsung kalau bingung ini bagusnya di mana, simpan aja dulu, jangan langsung dijadiin makanan. Kalau kata orang nggak bagus ya belum tentu, jadi simpan aja mending, nanti teman sendiri yang setup, siapa tahu lebih bagus. Karena kita tahu ini bagus apa enggak seperti di review yang sudah ada di review-review ini kan, ini kan karena memang mereka sudah pakai dulu bagus ternyata gitu kan. Dan ada yang awalnya rate-nya hanya 4,0 ternyata naik. Nah, karena memang ya seiring orang lakukan percobaan ya ternyata bagus, jadi ratingnya naik. Nah, kemudian tips di upgrade skill, soal tome skill ini. Jadi teman-teman sebaiknya pasang pada champion-champion yang bakal teman rencanakan itu bakal pelihara jangka panjang gitu kan. Jadi pasanglah itu, dan juga jangan tome yang untuk legend teman-teman pasang ke yang rare atau epic gitu. Jadi sesuai aja, kalau yang simpan aja, yang apalagi yang tome-tome untuk khusus legend ini susah sekali dapatnya. Jadi teman-teman jangan pakai ke
champion yang bintang rare, bintang bintang epic ya susah nanti. Nah kemudian soal champion, soal tips artifact lagi masih. Nah di sini sebaiknya teman-teman usahakan naikin levelnya itu sebelum dipasang ke champion, jangan dipasang baru dinaikin gitu. Sebaiknya di luar dia masih masih baru dapat, misalnya kan ini kosong ya, ini naikin dulu dia biar kelihatan substatnya itu apa saja. Kalau bisa minimal dua level 12 biar kelihatan, biar kita tahu nanti itu artifaknya bisa ditempatin ke champion yang mana. Misalnya ada khusus-khusus champion yang memang butuh speednya atau hanya akurasinya aja gitu. Jadi kadang di resisten ini akurasinya banyak misalnya kan, ya kita pakai ke yang champion yang butuh. Memang bagus sih, nggak ada yang nggak berguna di dalam artifak ini, tetapi kita kudu sesuaiin kebutuhan si champion. Misalnya speed, contoh ini boots, SP, dia bakal naikin SP tinggi, tetapi kita butuhnya speed misalnya. Ya bukan ini nggak berguna, tetapi si champion butuh speed. Nah itu, jadi kita harus naikin dulu dia biar tahu kita isinya. Karena kalau kita salah sudah masukin ternyata salah, aduh ternyata harusnya yang ini. Nah kalau kita mau ganti itu kan kudu bayar lagi kan, 100, ini bayar 100.000, mahal. Hanya entah kenapa bayar juga saya bingung. Jadi duit saya itu banyakan habis hanya gini-gini. Lu salah, saya ganti lagi gitu. Jadi sebaiknya dinaikin dulu levelnya di sini sebelum dipasang, level 12 minimal, baru teman-teman pasang. Lihat lihat isi substatnya dulu yang ini, fokus di sini dulu, baru sesuaikan dengan kebutuhan si champion. Nah kemudian tips selanjutnya adalah mengenai grid hole. Jadi grid hole ini juga penting ya teman-teman, karena secara dasar atau basic dia langsung nambahin statnya champion yang kita punya gitu ya. Terserah siapa si anu dia, pokoknya kalau dia udah misalnya kita naikin rata ini semua ya sudah naik SP nya naik, karena besar sekali pengaruhnya. Contoh critical damage deh, ini upgrade dia di level 6 sekarang dia sudah nambah 12% critical damage nya apalagi di level 10 kan tambah 5%. Jadi teman dapat satu champion belum teman apa-apain, dia sudah critical damage nya sudah nambah 12%. Ini belum, baru dapat nih, belum dia apa-apain gitu, dia sudah dapat, kan bagus. Jadi secara basic kekuatan champion kita itu sudah nambah, secara statnya sudah nambah. Jadi perlu kalau bisa ini semua level 10. Nah kemudian apa lagi ya, saya lupa mau ngasih tahu tadi apa lagi. Tips selanjutnya adalah, oh ya, soal event dan turnamen. Jadi ini kan event dan turnamen itu jarang kosong, selalu ada ya setiap hari. Nah teman-teman harus ini ya, rutin juga ngecek dan bisa ikutan gitu. Ikutan itu apalagi rewardnya itu ada Tom Skill. Ada Tom Skill itu ya, itu berguna sekali seperti ini Tom Skill. Ini yang ada reward-rewardnya seperti ini ya, difokusin gitu kan. Pokoknya yang ada Tom Skillnya itu sih menurut saya sangat penting, karena percuma kita punya legend kalau skillnya nggak bisa kita naikin karena nggak ada Tom Skillnya, karena nggak ada stok Tom Skillnya. Jadi tetap lihat event dan turnamen itu, fokusin dapat dapatin rewardnya Tom Skill tadi, karena peluang terbesar dapatin
Tom Skill dari sana, dari event dan turnamen, dan juga ada beberapa dari misi dan challenge. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah di misi dan challenge. Punya saya udah hilang nih karena sudah kelar, jadi tinggal misi. Misi saya masih, teman-teman jangan jangan pernah ini ya, abaikan, karena rewardnya lumayan loh, lumayan 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 lumayan. Dan di akhir itu ada si si ini arbiter. Nih saya sudah tinggal beberapa stake lagi. Semalam saya sedang di stake ini. Nah, kebetulan semalam energi habis, jadi saya nggak lanjutin. Masih 3 kali main sudah habis energi saya. Ya udah, nanti habis video ini saya mau lanjut untuk ini, selesaikan ini biar cepat dapat reward. Nah, jadi dengan maksud saya di sini adalah jangan diabaikan misi dan challenge-nya, karena di sana rewardnya itu bisa sebagai apa ya, membantu kita mengarungi game ini. Banyak reward-rewardnya sangat membantu, ada energi, ada gem juga. Ya selesaikanlah, tapi jangan, nggak usah apa ya, harus diselesaikan dalam 1 hari, nanti pusing. Nah, kemudian apa lagi ya, tips duit kayaknya saya termasuk nggak pernah banyak-banyak karena langsung saya pakai. Oh iya, untuk nge-farming champion itu jangan lupa SP nya ini, SP boss ini penting sekali, SP boss ini. Jadi farming lah saat itu menyala. Nah, kalau enggak ya lama banget naikin level champion. Jadi masuk XP boss di sini adalah contoh nih, tanpa SP kita naikin mau naikin level 1 champion di farming di arena campaign. Itu sekali tanding misalnya naikin satu dari level 1, sekali tanding itu hanya tanpa booster itu level 1 sampai level 3 doang misalnya gitu. Nah, dengan booster 2 kali lipat dampaknya. Jadi dia, yang tadinya tanpa booster hanya sampai ke level 3, ini jadi level ke 6. Jadi kita jadi berhemat di energi, berhemat di waktu juga. Kalau misalnya tanpa booster kita ngepulin satu bintang, satu champion bintang 2 itu sampai 11 pertandingan sekali apa? Jotos. Kalau pakai booster itu setengahnya gitu. Jadi kita hemat di energi, hemat di waktu juga. Nah, dapatin SP boss ini ya, kalau akun teman itu kaya ya tinggal bisa beli dari sini. Nah, kalau nggak kaya seperti akun saya ini, saya biasanya dari quest ini, biasanya di mingguan itu kita kan kalau diselesaikan quest selama 5 hari kita dapat ini XP day. Nah, jadi ngefarmingnya pas nyala itulah saya sekali seminggu. Disitulah saya gas sama sehabis-habisnya energi. Ya, 1 harian bisa misalnya sudah puas hasilnya. Juga kadang memang dari apa ya, misi-misi lain juga kadang, kalau pokoknya yang ada rewardnya SP itu hantam aja, makan aja. Itu sangat berguna sekali karena mempercepat kita menaikkan atau proses farming deh. Kalau enggak cepet banget tuh, yang biasanya kita harus selesaikan 10 kali, 10 kita cuma 5 kali pakai booster, jadi sedap banget. Nah, kemudian tips apa lagi ya? Oh ya, shop ini ya, di sini ini harganya kan mahal-mahal banget sih sebenarnya. Menurut saya ini standar orang Eropa, ini ekonomi standar orang Eropa, bukan orang Indonesia. Kalau di sana mungkin ini banyak dibeli orang karena gamenya base-nya di orang Eropa punya.
Ini terlalu mahal untuk Indonesia. Mereka nggak sesuaikan wilayah sih. Apa mungkin belum terlalu fokus ke Indonesia, kita nggak tahu pasar Indonesia. Ya bukan berarti kita ini ya nggak bisa bermain ini tanpa harus belanja, ya bisa. Ini gratis terus pun tanpa manfaatin yang sub-sub ini kita bisa. Nah, jangan jangan paksa belanja deh di shop. Tanpa belanja kita tetap bisa okay bermain ini, karena kita nggak bisa beli legend di shop. Kita tetap paling mentoknya di batu. Batu itu juga peluangnya belum tentu legend kan. Nah, ya kemudian apalagi ya? Kalau di clan nanti aja deh. Nah, itu dulu deh untuk hari ini. Beberapa tips dasar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan terus. Salam.